Gerai Zakat Lafin Center hadir di Bekasi. Warga Kota dan Kabupaten Bekasi saat ini bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf melalui Gerai Zakat Lafin Center yang resmi diluncurkan Yayasan Lafizal Amin Center di Asrama Haji Bekasi, Rabu 1 Mei 2019. Hadir dalam peluncuran itu antara lain Haji Nur Anwar Amin selaku Ketua Umum Yayasan Lafizal Amin Center dan Ahmad Saiku yang menjadi pembina Lafizal Amin Center. Gerai Lafizal Center dibuka di mal dan pusat perbelanjaan sebagai edukasi bagi umat agar semakin mengerti, memahami dan mendalami arti makna yang lebih luas tentang zakat dan bersedekah. Wartawan Koran Bekasi Bona Marpaung melaporkan. Warga masyarakat Bekasi, kota kabupaten dan seluruh kaum muslimin muslimat yang saya cintai, saya banggakan. Kalau nanti jalan-jalan ke mall di kota Bekasi, kabupaten Bekasi dan menemui gerai-gerai seperti ini, pusat layanan zakat, zakat infak sedekah dan wakaf dari Wafiz Al Amin Center, nah, jangan lupa mampir dan berikan zakat infak sedekah Bapak Ibu sekalian kepada Yayasan Wafiz Al Amin Center. Insya Allah ini akan amanah disalurkan kepada mustahiknya. Amin. Dan silakan untuk kunjungi di Mall Metropolitan yang ada di Bekasi Barat, juga Mall Plaza Pondok Gede serta THB Plaza THB yang ada di Taman Harapan Baru. Silakan untuk berdonasi membayar zakat infak sedekahnya. Ditunggu karena zakat Anda sangat meringankan saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Yayasan Wafiz Al Amin Center akan selalu siap berbagi cahaya, cahaya. Di atas cahaya. Ya, itulah barangkali ya. Silakan mampir, berikan zakat infak sedekah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah terima dan kabulkan. Amin. Semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Lagi oke.